I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, diam itu lebih baik, Ira Khazar beri peringatan buat diri sendiri. Sebelum ini, nama anak kepada pelakon veteran Khazar Saisi iaitu Ira Khazar sering terpalit dengan kontroversi orang ketiga dalam rumah tangga pasangan selebriti Puteri Sarah Liana dan Syamsul Yusof. Susulan itu, Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini binti Khazaruddin dilihat mendiamkan diri dari membuat hantaran di mana-mana platform media sosial. Namun baru-baru ini, anak keempat dari lima beradik itu telah memuat naik sebuah hantaran di Instastory. Menerusi hantaran tersebut, Ira berkongsi sebuah petikan sebagai peringatan buat diri untuk sentiasa muhasabah diri daripada bercakap perkara yang tidak baik. Bukan itu saja, petikan itu turut ditujukan kepada dirinya untuk sentiasa berhati-hati dalam berkata-kata. Sebelum ini, Puteri Sarah menegaskan pihaknya tidak akan menarik balik dakwaan dan akan meneruskan sehingga perbicaraan pada Ogos tahun depan. Sekian info hari ini. Terima kasih.